Ayo kita bedah Yamaha Fazio Hybrid versi tertinggi warna putih. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam hibrida ringan. Di depanku ada Yamaha Fazio Hybrid Lux. Ini versi tertinggi yang mana di Jogja per bulan Oktober 2024 ini dijual seharga Rp23.635.000. Agak sulit ya untuk harganya. Dan harga tersebut adalah on the road di Jogja istimewa. Beda daerah beda harga, beda bulan juga beda harga. Dan yang terbaru untuk versi 2024 ini adalah spionnya baru ya. Ini turunan dari Yamaha Grand Villano, tapi covernya hitam. Ini kode untuk spionnya adalah BEJ. Memang untuk Yamaha Fazio. Cuma memang basisnya ini dari Yamaha Grand Villano. Spionnya keren sekarang, tidak lagi menggunakan spion model Majapahit Yamaha Mio itu. Dan untuk versi Lux ini warna putih. Putihnya sendiri saya raba ini agak matte tapi halus ya, atau mungkin white satin, satin white. Jadi ini matte tapi halus, enggak keset banget enggak. Warna putih. Oke. Terus ubahan di 2024 jelas kentara, yaitu di bagian joknya warnanya keren. Sekarang warnanya dual color ya, ada warna abu-abu dan ini apa ya? Krem bukan, ya mungkin abu-abu lebih muda gitu ya. Nih. Oke, lanjut. Untuk area stripping ya seperti ini, ada 3D emblem. Warnanya sendiri adalah ya agak gosong ya. Ini 3D emblem, Bro. Mantap. Nih. Oke, terus tidak ada logo F lagi ya di depan. Tinggal ini. Fazio. Terus di sini ada logo Y Connect-nya karena ini connected dan tentunya keyless. Oke. Ini nyala nggak nih? Oh nyala bro. Kita buka jok dulu. Di bawah jok ini ada tangki bensin kapasitasnya 5,1 liter. Sudah ini ada Y Connect ya. Nih connected. Ada CCU-nya. Lanjut. Tangki bensin sudah. Area bawah bagasi sudah. Ini bisa untuk bawa helm bawaannya si Fazio. Dan ini lihat kodenya adalah BEJ Pak De. Untuk spionnya. Nih BEJ. Yamaha BEJ. Tuh ya BEJ ya. Terus di sini ada obeng plus, obeng minus sebagai toolkit. Ada kunci L dan ada gagang obengnya. Untuk akinya di sini ya, sudah saya jelaskan 2021 atau 2022 lalu. Sudah lama saya jelaskan motor ini. Dan yang baru lagi di tahun 2024 untuk Yamaha Fazio adalah 2025, yaitu ini. Ada outlet power 5 volt 2 ampere ya. Di situ. Ini untuk ngecas HP-HP jadul bisa. Terus ada karetnya ya. Berarti ini 10 ampere. 10 watt. Untuk daya chargernya. Oke, kita muter dulu. Di belakang ada parking brake lock-nya. Lanjut untuk detail dari Yamaha Fazio Lux, Fazio tertinggi ini. Warna putihnya seperti ini ya. Saya lihat dari kameraku Samsung A52s. Ini putih mutiara lah, tapi nggak ada mutiaranya. Ini apa ya? Putih-putih kayak gini lah. Saya bingung untuk menjelaskannya. Dan untuk selebihnya sama dengan Fazio yang pemisah kenal, yaitu ini peleknya bukan Mio ya. Ini pelek dari Yamaha Frigo. Berarti dia ringnya adalah 12 inci. Pelek tubeless lebarnya 2,5 inci. Dibalut ban merek asal Taiwan yaitu Maxxis. Pastikan kuning-kuning ini lurus dengan dop, tapi ini agak meleset ya. Ini agak meleset. Ukuran depannya 110/70 strip 12, berarti ring 12 inci dan ban bias ply. Untuk bannya sendiri seperti ini tampaknya. Yang depan ada garis tengahnya zigzag. Terus pada depannya ada sensor untuk gearbox-nya. Sensor speed. Ini gigi nanas ya. Ada uluran kabel ke atas. Terus untuk tampilan speedometer tidak ada perubahan dari Fazio sebelumnya. Tetap seperti ini. Ini ya. Tidak ada perubahan. Nih, ada assist APP karena connected. Ada ini indikator lampu hazard. Sudah. Terkait saklar kanan ada ISS atau SSS ya, Yamaha stop start system. Terus ada lampu hazard, ada tombol starter. Untuk jalur stangnya karet seperti ini. Karet plastik lah, plastik. Untuk handle rimnya dia ya kayak gini ya warnanya ya.
Dan terkait yang belakang ada parking brake lock. Dan saklar kirinya ada lampu jauh, lampu dekat, sein dan juga indin klakson. Oke. Untuk lampunya dari Fazio ya, seperti kenal, pemirsa kenal ya. Warnanya seperti ini, bening, clear. Lampu depan LED. Lampu DRL-nya LED. Lampu sein depan masih bohlam. Lampu sein belakang juga bohlam. Ini bohlam ya. Dan lampu rem juga masih bohlam. Oke, lanjut. Untuk rem depannya cakram ya. Cakramnya sendiri ukurannya 180 mm atau 18 cm. Dijepit dengan kaliper 1 piston merek AK. Astra Akebono. Ini ya, AK. Untuk kaliper depan dia floating sebelah kanan. Aksial floating sebelah kanan lebih tepatnya. Dan selang remnya masih karet. Sedangkan untuk roda belakang, ini velgnya lebar ya, lebih lebar daripada velg depan, yaitu dia sama-sama rim 12 inci atau ring 12 inci ya. Dia velg tubeless palang 6, ini bukan velg Mio ya, lagi-lagi lebarnya 2,75 inci. Karena velgnya lebih lebar, otomatis ban belakang juga lebih lebar ya untuk mekarnya. Untuk ban belakang tidak ada garis tengahnya. Dan untuk ban belakang ini mereknya sama dengan yang depan, merek asal Taiwan yaitu Maxus. Pastikan kuning-kuningnya lurus dengan drop. Dan ukurannya di 110x70x12, alias ukurannya yang depan belakang itu sama, tapi lebih besar yang belakang karena peleknya lebih lebar. Dan juga jangan dibolak-balik ya, ini khusus ban belakang saja yang belakang, sedangkan depan memang khusus depan saja. Oke, kita muter lagi. Footpacknya seperti ini. Untuk terkait mesin tidak ada perubahan dari Fazio yang bisa kenal sebelumnya, yaitu mesin 125cc SOHC 2 klep berpendingin paksa dengan kipas kitir-kitir. Mesinnya sudah injeksi dan hibrida ringan atau mild hybrid dari Yamaha, menggunakan baterai dari sini, pakai aki, pakai untuk sistem assist powernya, assist hybrid. Untuk rem belakang seperti ini ya, rem tromol. Oke, settingannya adalah model kupu-kupu. Lanjut, untuk area gardanya ini butuh oli sebanyak 100cc ya. Tuh, 100 cm kubik atau 100cc. Untuk oli mesin butuhnya 800cc atau 0,8 liter. Untuk mesin sendiri matic dan tidak ada engkolmanianya, tidak ada kickstarternya. Mengenai power dan juga torsi nanti ada datanya ya, karena saya nggak hafal. Tapi yang dijual dari Yamaha Fazio adalah mesin yang irit, karena torsinya sudah besar di putaran yang lebih rendah ya, jadi sudah ngacir duluan karena torsinya sudah besar ya, pantesan irit. Oh iya, untuk behelnya ya atau hand gripnya ini dia warnanya adalah putih juga nih, bukan hitam ya kalau versi Lux. Nih dan itu dia detail singkat dari Pertamax.com. Ketemu dengan Yamaha Fazio Hybrid versi tertinggi, versi Lux, harganya Rp23.635.000 on the road di Jogja. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan tentang video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hibrida ringan. Oh iya, ini kunci kontaknya dapat satu ya, ada yang tanya lagi, ada yang mengira kalau versi 2025 sudah pakai yang dua keyless. Enggak, keylessnya masih satu saja. Ini dia, mantap.